over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Bro Tiji, guys. Apa kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik aja dan semoga segala urusan kalian dimudahkan dan dilancarkan, amin. Nah guys, sekian lama gue nggak upload video, mungkin kurang lebih 1 bulan lebih kali ya gue nggak upload video. Setelah video terakhir gue pemasangan ini Latisor NJZ-1R yang gue pasang di helm ini, NJZ-1 seri Garuda ya. Jadi kemarin tuh gue biasa guysnya lagi banyak kesibukan dan apa namanya yang perlu diselesaikan gitu, jadi gue ke pending terus tuh bikin video. Jadi sekarang gue mau ngebahas ini guys. Banyak yang nanya juga kalau pakai visor ini dikala riding malam hari tuh kelihatan nggak gitu guys ya. Jadi video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang visor ini guys ya, ketika gue coba di kondisi malam hari. Jadi nanti gue kasih videonya video pas gue tes di malam hari gitu, tapi tanpa gue riding, tapi gue tesnya tuh pakai kamera HPM, gue taruh di dalam visor gitu guys ya. Jadi biar kalian lihat langsung, lihat sendiri seakan-akan tuh kalian lagi make helm ini gitu guys, dengan visor iridium di kondisi malam hari. Jadi bisa kalian nilai sendiri nanti ya. Nah jadi plat visor NJZ-1R ini gue beli seharga 245.000 kalau nggak salah ya, sama ongkir 255.000 di Tokopedia, di official store dari NJZ nya guys. Jadi gue beli di situ, dan ini PNP ya guys, PNP sekali tanpa ada ubahan sedikit pun dan tanpa beli ratetnya lagi, bener-bener PNP langsung pasang gitu guys ya. Nah untuk video ketika malam hari langsung aja guys ya, gua kasih lihat ke kalian, karena memang buat reading malam tuh kelihatan enggak. Nah guys ya, bisa kalian nilai sendiri dah ya, karena gua nggak mau ngejas visor ini kayak gini, visor ini kayak gitu. Jadi bisa kalian nilai sendiri deh, ini di videonya guys ya, silahkan kalian simak baik-baik. Nih guys, ini gua coba videoin pakai kamera HP ya, dalam kondisi tanpa visor gua tutup. Jadi keadaan visornya terbuka dan sekarang akan gua coba visornya ditutup. Nah guys, jadi seperti ini dalam kondisi di siang hari ya. Jadi menggunakan video dari kamera HP, jadi seperti ini. Ketika visornya gua buka kembali, dan seperti ini guys. Nah oke guys, gue udah di depan Taman Sukatani dan bakalan gue coba ya. Dan di sini ada penerangan lampu, bisa kalian sendiri. Dan sekarang langsung gue coba dalam kondisi si Aeros atau motor gue ini dalam kondisi lampunya mati guys. Oke, kita coba ya. Nah guys, ini kondisi visornya belum ditutup ya. Sekarang visornya bakal gue tutup. Nah guys, bisa kalian lihat seperti ini kondisi di dalam helm ketika visornya sudah gue tutup guys. Tuh lihat penerangannya ya, cuma kelihatan lampunya aja guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau lampu motornya gue hidupkan seperti ini. Nah guys, ini kondisi lampu motor gua sudah gua hidupkan ya. Dan maaf ini agak ngegeter ya, karena gua sambil ngidupin motor dan HP pun gua taruh di dekat setang, jadi agak ngegeter ya. Kurang lebih seperti ini guys tampilannya ketika visor ditutup ya, di kondisi malam hari, dan kondisi visor setelah gua buka. Nah bisa kalian lihat ya bedanya seperti ini guys. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu guys ya, yang bisa gua kasih ke kalian, bisa gua kasih gambaran untuk kalian ketika ingin meminang visor seperti ini guys ya, visor plat visor NJZ-1R iridium blue kayak gitu ya. Untuk warna silver atau warna red gua nggak tahu ya, itu
kondisi malam apakah seperti tadi yang gua kasih tahu videonya itu ataukah lebih terang atau gimana gua nggak tahu. Kayak visor ini air jomblo itu memang gelap banget guys ya kalau malam hari. Jadi gua tuh helm ini gua peruntukkan untuk riding siang aja guys. Jadi kayak buat sunmorian gitu guys, padahal gua nggak pernah sunmori itu. Jadi buat kalian buat sunmori itu cocok banget guys ya. Jadi plus minus dari visor ini untuk siang tuh enak guys ya, muka tuh adem, pokoknya nggak kena sinar matahari secara langsung, pokoknya adem banget lah kalau lagi panas-panasnya ya, lagi trik-triknya gitu ya, pakai visor ini tuh enak guys, adem banget ya. Nah ini nih tampak ke depannya, jadi kita buka aja kali ya biar muka gue nggak kelihatan guys. Nah jadi kayak gitu guys ya. Jadi helm ini memang plusnya itu ketika kalian riding siang tuh enak ya guys, muka adem, nggak langsung ketembak matahari secara langsung gitu ya. Terus juga apa namanya, secara tampilan juga lebih keren, lebih cool ya. Jadi pokoknya anak motor banget lah ya, di anak sunmori banget ya pakai visor biru ini. Jadi kenapa nih gue pakai visor biru, gue belinya iridium blue gitu ya untuk helm Enjazz Garuda ini, karena gue sesuaikan dengan motor gue guys, yaitu si Eros ini dia. Jadi gue sesuaikan dengan peleknya warna biru guys, ini pakai visornya gue ganti warna biru kayak gitu guys. Terus di sini ada minusnya juga bagian sini guys ya, bisa kalian dengar nih bentar ya. Nah bagian atas ini, nah itu untuk minus yang pertama ya. Jadi bagian atasnya itu, nah bagian sininya nih, dia agak ke kayak kegesek-gesek gitu. Jadi pas gue cek tuh bagian atas helmnya itu nggak ada baret, nggak ada apa gitu guys ya. Gue juga nggak tahu tuh itu bunyi dari mana, mungkin bunyi dari gesekan antara ratchet sama visor kali ya. Jadi pas gue cek itu ternyata visor dalamnya nggak baret dan bagian atas helmnya juga nggak baret. Terus juga di bagian lock visornya ya, bagian bawah sini agak harus ditekan banget ya guys ya. Kalau kalian pakai visor ini tuh harus ditekan banget lock visornya, seperti ini, seperti di video ini. Jadi pas kalian tekan terus pas kalian buka lagi itu harus dengan tenaga ekstra guys ya, karena nggak semudah waktu pakai visor bawaannya gitu guys ya, karena ini memang sangat kencang sekali. Itu sih minus yang kedua ya, karena ini visor iridium jadi kalian ngerawatnya harus benar-benar dengan penuh perawatan ya. Pokoknya untuk plat visor iridium ini, untuk visor iridium itu ada cairan khususnya guys ya, untuk membeningkan dan perawatan supaya lapisan iridiumnya tuh tetap bening dan tetap bagus gitu guys ya. Bisa kalian cek-cek aja sendiri di apa namanya, online store ya, banyak itu yang jual, bisa kilat premium atau bisa yang merek lainnya gitu ya. Udah sih mungkin segitu aja guys. Untuk minusnya ada 3 poinnya, untuk bagian atas tuh kayak ada seret, bunyi seret-seret kayak gitu. Terus untuk bagian sininya lock visornya itu, untuk lock visornya agak ditekan banget, pas dibuka juga langsung keangkat gitu guys ya, karena saking kencengnya. Terus minusnya lagi ya ini guys ya, apa namanya, kalau di malam hari gelap banget. Jadi mungkin saran dari gua buat kalian yang mungkin ada budget lebih, beli visor dua deh, atau mungkin buat riding siang misalkan pakai helm ini dengan visor iridium blue atau iridium lainnya. Terus jika kalian buat riding malam, kalian pakai helm lain dengan visor yang smoke kayak gitu guys ya. Mungkin saran gua buat riding malam tuh mendingan pakai visor yang smoke ya guys ya, jangan iridium seperti ini, atau pak visor yang clear yang bening gitu guys ya. Itu untuk saran gue sih guys ya. Tapi kalau kalian buat nyoba-nyoba di malam hari pakai visor iridium biru seperti ini, mungkin bisa aja sih kalian coba, tapi itu sangat bahaya sih guys ya, karena gue udah nyoba juga, bener-bener pandangan tuh bener-bener 50% ya guys ya dari visor sebelumnya gitu ya, sebelum iridium ini. Jadi sangat bahaya sekali kalau lagi ngebut atau lagi di kondisi jalanan yang memang penerangannya tuh agak gelap kayak gitu guys. Terus sama ini juga tuh minusnya ada satu lagi, jadi kalau bekas kepegang jari tangan langsung ngebekas guys ya. Kalau untuk visor iridium seperti ini tuh langsung ngebekas, jadi napak banget tuh jari tangannya, seperti yang tadi gua bekas pakai kepegang tuh, jadi kelihatan banget kotornya. Jadi mungkin itu aja guys yang bisa gua sampaikan, kurang lebihnya bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Buat gambaran kalian kalau mau beli visor ini, jadi harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya peruntukannya buat apa. Jadi buat misalkan buat siang ya bolehlah beli visor seperti ini, tapi kalau buat siang malam kalian pakai mending gak usah guys ya. Jadi saran gue mending kalian beli visor yang smoke guys, jadi buat bisa pakai siang dan malam. Oke guys, mungkin segitu aja, terima kasih yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.